merupakan perkara yang biasa kerana ini semangat dalam Barisan Nasional. Kita tak berkelahi. Ya, banding dengan belah sana apa berkelahi. Ya. Kita tidak berkelahi di kalangan kita. Kita semangat musyawarah yang ada dalam Barisan Nasional. Itu merupakan satu perkara yang biasa yang seringkali apabila pilihan raya hampir tiba, kita akan membuat penilaian di kawasan-kawasan yang ada. Dan semangat musyawarah itu akan kita terapkan dan kita adakan perbincangan. Kita tak buat sesuatu keputusan tanpa kita merujuk kepada rakan-rakan kita. Umumnya sebelah saya, Tan Sri Chan Kau Yun, daripada gerakan, ya, beliau penasihat gerakan. Dan sebelah saya, Datuk Manap, daripada UMNO, dan saya pula dari UMNO dan juga sebagai pengurusi Barisan Nasional. Kami tak buat kerja, orang kata buat kerja sembrono ataupun buat kerja ikut suka hati, tak bincang, seolah-olah buat keputusan sendiri. Tak. Dalam tradisi Barisan Nasional, seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden dan juga pengerusi Barisan Nasional, ya, kita mengadakan siri-siri musyawarah kita, perbincangan kita. Inilah pendekatan Barisan Nasional. Dan kalau kita membuat keputusan, itulah keputusan bersama. Seperti mana yang kita buat keputusan dalam pilihan raya yang lalu di peringkat Negeri Perak, kita tahu ada beberapa perubahan yang kita buat. Dan itulah yang kita bincangkan secara bersama. Kita kena membuat penilaian dan Yang Amat Berhormat selaku pengerusi Barisan Nasional membuat penelitian yang sangat mendalam. Ya, termasuk dari segi kajian-kajian di bawah dan sistem yang digunapakai. Dan kita akan dasarkan kepada fakta-fakta yang ada, data-data yang ada dan berdasarkan kepada feedback-feedback yang ada akan kesesuaian calon-calon Barisan Nasional. Kerana akhirnya kita kena faham bahawa yang bertanding itu bukan wakil parti. Yang bertanding itu ialah wakil Barisan Nasional. Barisan Nasional perlu menang. Ya. Ini lain dengan pendekatan mereka. Ya, mereka tak tahu lah macam mana dia nak buat. Dia tetap nak ada nama parti dan sebagainya, tapi kita adalah calon yang kita kena pasti, calon itu yang kita berikan penilaian akan kemungkinan calon tersebut menang di kawasan yang berkenaan.